bawa-bawa emang. Halo guys, gitu dulu. Halo guys, Suki, halo guys. Ini ada teman saya nih, orang Batak katanya nih, ngaku-ngaku orang Batak. Orang Batak yang lilu. Mereka apa tadi? Jombing, Mataruan. Jombing apa? Mataruan. Kedengaran itu. Mataruan. Mataruan. Dari ya. Mana asalnya? Asal dari Taroto. Taroto. Iya. Lahir di sini. Iya. Oh, lahir di sini. Jadi guys, ini pintar ini main apa namanya? Main main apa tadi? Piano. Piano. Terus nyanyi. Iya. Nyanyi. Oke. Kita tes. Namanya tadi siapa? Judika. Judika. Iya. Judika, bukan Judika yang itu ya, artis yang. Iya, iya. Padahal itu beda itu. Ini ompong, coba ini. Kejadi. Tadi dia pintar ini main apa namanya? Main piano ya. Nah, ini belajar nanti kan jadi ini kan harus kita ini. So, lihat dulu. Kok jadi malu-malu kita? Kapan mau jadi artis kan? Tadi posisi Do di mana tadi? Do. Do di tengah. Ya di tengah ini. Ya, angka berapa tadi Do? Angka 3-4. Hah? Ya angka 3 dan 4. Hey, oh. Do angka 3 dan 4. Ah, udah inilah. Eh, udah pergi sih. Habis dipukul ya, guys. Habis dipukul bos. Aduh, adikmu yang kalau gue nari. Aduh, aduh. Temen lawak aja kok ya. Ya, ah, temen lawak. Ah, bukan Bang Iman. Temen lawak aja kau. Jangan. Kenapa? Ada temen lawak aja. Nah, jadi kau udah kelas berapa kau? Kelas 1 SMA. Di? Di mana? Di Kemang. Di Kemang? Ya. Gila. Kemang lah namanya. Jadi sekarang ini ke kelas atau pakai apa? Aplikasi apa tadi namanya? Zoom. Iya. Duduk di mana? Duduknya di mana? Di belakang. Di masuk belakang. Pakai Zoom di belakang? Iya. Ah, gila kok, gimana caranya? Kayak. Tadi 2 kali 3 tadi berapa? 2 kali 3 5. Hah? 5. 2 kali 3 5. Terus kalau 2 tambah 3? 4. Jadi 4. Ah, udah gila kita nanti. Highlight. Terus kalau 2 tambah 2 jadi berapa nanti? 4. Ah, 2 kali 3, 2 tambah 3. Berapa? 7. Ah, 4. Jangan diri guys, jangan ditiru guys ya. Ini hanya omongan dia doang. Enggak tahu apa main lawak atau apa. Ah, kalau main futsal di mana posisinya tadi? Bisa kan main futsal? Bisa. Posisi di mana? Di depan. Di depan? Enggak. Saya posisinya depan itu sebagai kiper kan? Kencang suaranya, kencang. Posisi di kiper. Posisinya saya jadi back. Back. Oh, depan gitu ya? Iya, di back. Ah, udah ini. Kau sebenarnya bohong sama saya atau gimana? Benar, saya enggak bohong kan, back. Tadi kau bilang kita cerita-cerita, kau posisinya di depan. Nah, tapi posisinya itu di depan kiper. Kok bisa sekarang jadi back? Di depannya kan back. Back saya kalau teman saya kan pada maju semua. Ah, terus? Akan jadi back, jaga di back. Jadi back? Iya. Back kan pemain bola kan sama. Iya, back pemain bola tapi ah, kalau main futsal ada berapa orang satu tim? 10. Iya. Satu tim? Iya. Ya, emang 10 tim. Orangnya kagak mereka kagak banyak, tapi orangnya kagak mau pada masuk main futsal. Oke. Kalau main futsal itu ada kiri dan kanan, gitulah ya. Iya, kiri iya, dan betul. Kanan. Nah, kalau di kiri ini berapa orang? Satu tim. Satu tim itu berapa ini? Berapa ini dia? Tadi katanya 10. Ah. Berarti kalau 10 satu tim main di lapangan itu 20 orang. Iya. 20 orang. Enggak bisa gol-gol itu. Ah, itu kan bulu tangkis apa? Futsal. Futsal. Oh, futsal. Bulu tangkis sebelah orang. Jadi ini coy, apa nanya? Depan, depan, kiri, kanan. Kiri kanan? Iya, kanan. Kalau main bulu tangkis, sebelah orang. Jadi tadi posisinya back? Iya. Tapi di depan? Iya. Gol terus dan mati uangmu? Kagak lah, kan saya rebut. Lihat siapa back di depan? Di belakang? Kan ada juga teman saya di belakang. Nah, terus? Udah, saya kasih di back. Dan kan sekarang cara suruh diem aja di back, jangan maju, yaudah. Ah, berarti saya nyetak gol dong? Kan saya jebak-jebak mulu bang, gimana saya gimana golnya, di depan kan ada orang.
Udah saya rebut aja bolanya, habis itu gol lepas. Nah, terakhir kau main futsal, kalah atau menang? Menang. Menang. Berapa kosong? 3. 3 kosong. Siapa yang golin? Hat-trick ya? Gua sendiri. Kau yang golin? Back. Gua yang golin. Iya. Ah gila, kok serius dulu? Serius, gua yang golin. Salto tuh gimana itu? Gol golin. Salto kan langsung lompat. Kalau ada ke atas langsung gua tendang. Ayo udah main dulu kita ya, sekali-sekali ya. Biar aku lihat dulu ini. Ah, bajumu nomor berapa kalau main bola? Nomor 7. Ada bacanya di 3. 3. Nomor 7. Iya. Tapi kok bisa nomor 7 jadi back? Ada baju nomor 7 3 back saya depan. Saya mulu saya tiap hari. Kan gue bilang gantian, lapang saya dulu yang saya cetak gol, katanya gak mau. Harus gua, bola ke atas, langsung tendang, salto. Ini namanya, mudah-mudahan nanti ditonton Bang Judika nih. Bang Judika, sorry ya. Ini namanya Judika juga, Judika Rama? Siombing. Nomor berapa tadi? 19. Nomor 19 dia? Berarti dia udah ini, apa namanya, udah banyak ininya. Mungkin dulu opung cepat nih kayak opung-opung ya. Nomor 19, udah banyak ininya, nomornya. Oke, itu kan tadi mengenai sepak bola. Tadi kan mengenai ini dulu apa namanya yang kau bilang tadi. Oke, main apa namanya? Nyanyi ya? Iya. Lagu apa coba ya? Tadi apa coba? Cinta karena cinta tadi ya? Coba cinta karena. Jangan cinta. Lagu-lagunya ya. Lagu apa? Dangdut atau apa? DJ. Pop. DJ apa itu contohnya? Oh, si itu aja. Tinggi apa itu? Jangan. Apa? Iya, dia nikahi gua ya ada. Coba dulu. Coba. Malu. Ayo dulu, kok malu. Ayo. Coba dulu. Apa tadi DJ? Kan tahu yang bilang DJ. Mana bagaimana gua DJ-nya? Nah. Coba. Wah, jatuh ini. Coba dulu. Atau pop aja, pop. Apa dari pop? Pop apa dulu? Banyak. Itu tadi lah apa namanya? Yang slow-slow aja yang cinta karena cinta. Cinta perlu kata-kata. Terus cinta karena lupa lagunya, Bang. Oh, apa yang kamu tahu ini? Lagu Batak tahu enggak? Merdolong. Pertama gimana? Sinengatu dunia oh, iya. Itu. Coba. Agak kencang. Dengan dunia itu kita makmur muka badan. Dengan dunia mulai terbarui kasihan. Coba. Pulang. Kau suara berapa sebenarnya? 3 atau 2 atau 1? 2. 2. Coba dulu. Oke ya, kita ulang dari awal ya. Yang mania polong itu siram, udah malam dia ditakut doa kasihan, orang lain berhati di doai. Dia nomor ini, saya mesti sarah hati. Jadi kau rubah-rubah. Nanti ditonton yang buat lagunya kita dimarahin. Ulang aja ulang. Apa yang kau ini? Ini ulang aja videonya malah. Hah? Ulang. Janganlah itu kan ininya aja gitu, apa namanya? Nanti nih kita edit. Apa lagi? Lagu yang kau tahu apa lah? Yang sekarang yang benar apa? Selain Merduholong itu apa? Ada lagi? Selain Merduholong? Ada lagi lagunya? Anak Medan coba. Anak Medan. Anak Jakarta kan? Bukan anak Medan lagi kan? Coba anak Jakarta coba.
Enggak tahu lagunya. Itu hanya diganti anak Jakarta, anak Jakarta, anak Jakarta doang itu. Hasur deh bikawan. I doang doang. Nampai 21 sodot di gua pikir siang berlalang dari masih pikan tujuh lambang sampai di notisi harga harga diri masih si masih oh di perantauan. Jadi kau kerja apa sekarang di sini? Mohon maaf ya, ini lagi parkir. Lagi apa? Lagi parkir. Oh, parkir. Tadi tuh hanya lewat tadi mobil, bisa kau dapat 6.000 tadi ya? Hanya lewat. Padahal kau kerjanya di sono, bisa kau dapat di sini. Padahal kami juga tadi mau mundurin itu mobil, kok bisa? Kan abangnya lagi duduk di sini. Lagi ngobrol, saya langsung mundurin aja. Sekarang kau nggak bagi hasil. Siapa yang lagi dong sama kami? Masa cuma kau sendiri yang dapat? Masa hilang duitnya gocap, udah stres. Udah stres dia hilang duitnya gocap. Hilang gocap. Eh, tadi kau bilang kau mau ini, mau nikah tadi ya? Iya. Kapan kau mau nikah? Bulan depan, kamu tamat SMA. Bulan depan tamat SMA, kau masih kelas 1. Gimana mau bulan depan tamat? Berarti berapa tahun lagi kau? Kebetulan dia siswa yang cerdas dalam waktu sebulan. Tapi ya, saya sekolah dulu yang benar. Terus? Terus nanti? Biar sukses, biar masa depannya biar lancar. Tadi baru apa tadi pacar? Baru sirai, merah saun ya? Usianya, usia pacarmu itu berapa tahun? 17. Kalau kau berapa? 17. Jadi kamu, Miko usia berapa? Tamat aja. Ah, usia berapa itu kau nanti lama? Sekarang kelas 1 SMU. Usia berapa itu nanti? 19. Usia 19? Iya. Gitu? Jadi kau nanti mau ngambil apa nanti? Jadi ya? Apa ya? Kerja. Ya. Tadi kan kau bilang kau mau ngambil apa nanti? Berlayar? Iya. Berlayar kemana itu? Nanti di luar negeri. Di luar negeri? Iya. Kau bantah juga ya bahasa Inggrisnya? Coba. Inggris apa? Mau kemana kamu? War Division Name. I'm East. Nama saya Jika. Lupa lagi. Kau kayaknya belum lupa kan? Iya. Tapi kalau sama pacarmu kau enggak lupa kan? Kalau pulang ke rumah kau bisa? Iya. Bisa? Naik motor atau apa kau kesini? Motor. Naik motor? Motor apa motormu? Beat. Jangan-jangan itu kau ini lagi, kau pretelin lagi beat. Beat mer. Apa itu? Mana? Beat apa yang berisik? Hah? Apa berisik? Yang berisik? Mer. Kok senang kau? Iya. Karena? Sengaja saya bikin-bikin iseng-iseng buat bikin mer. Kayaknya kau bukan orang Batak. Orang Batak. Dari mana kak ceritanya orang Batak? Batak. Nah. Nah kan tuh, saya kan motor saya bikin ya, sendiri. Nah, bikin sendiri motormu? Bikin sendiri saya variasinya. Totalnya dari jadinya 850. Semua itu habis. Semua jadi motor tuh, semua body part semua saya bikin. 850.000? Iya. Oh, gila kau. Hasil dari mana tuh? Uang tabung sendiri. Kamu sendiri? Iya. Cuman ganti knalpot yang berisik? Iya. Kok suka kau berisik? Komplit bang, bannya, ban pelak jari-jarinya, pelaknya jari-jari. Ha. Terus sennya sen 2. Terus knalpotnya bernapotnya kena kedip. Semua banyak komplit, standarnya belum, itunya belum. Udah pernah belum kau bonceng pacarmu? Udah, sering ketemuan dulu. Kalau bonceng gimana dia di belakang? Meluk atau apa? Atau nah, belakang-belakangan? Kalau cewek saya kan ya, dia di depan, gua di belakang. Nah, berarti bukan kayak